Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana untuk mempelajari gaya, gesekan, dan inersia. Guys, ini guys, saya memiliki potato, kentang, pensil, dan ini adalah entong pengaduk nasi. Entong. Guys, yang pertama adalah pensil, saya tembuskan ke kentang. Perhatikan guys, lalu ini lihat, lalu tertembus ya, saya kasih dorongan guys, gaya dorong, kentang tetap stabil di sini. Tapi kalau ini saya hentikan secara spontan oleh meja, ternyata kentangnya turun guys. Dan yang lebih menarik lagi guys, perhatikan ketika ini saya pukul, apa yang terjadi? Apakah kentang terjatuh? Perhatikan. Fisika is fun. Lihat guys, kentangnya naik guys. Kok bisa ya? Kentangnya naik guys. Kenapa apa guys? Perhatikan. Pada saat tadi pensil dan kentang ini saya kasih dorongan dan tidak terhenti secara spontan, maka ternyata perhatikan. Yang terjadi adalah kentang dan pensil ini punya gaya gesek. Tentu saja yang untuk pertama kali adalah gaya gesek statik. Dan gaya gesek statik lebih besar daripada gaya yang saya berikan ini, karena ini juga terhenti oleh tangan saya sendiri, saya hentikan. Nah, ketika secara lembut ya guys, saya hentikan secara lembut, ketika ini dihentikan secara spontan seperti ini, sekarang gaya yang terjadi itu lebih besar daripada gaya gesek statiknya, sehingga kentang ini sekarang berjalan. Dan tentu saja kentang ini berjalan dan berhenti guys. Kenapa? Karena sekarang kentang ini berhenti karena dipengaruhi oleh gaya gesek kinetik. Guys. Nah, pada saat seperti ini ya, di bawah ini, lalu ini saya pukul, guys. Perhatikan. Dia naik. Kenapa? Karena kentang ini memiliki massa. Massa adalah ukuran inersia suatu benda. Apa itu inersia? Kecenderungan semua benda untuk mempertahankan posisi atau keadaannya. Semakin besar massanya, semakin besar kecenderungan dia untuk mempertahankan posisinya. Dan pada saat tadi saya pukul, guys, karena dia memiliki massa, kentang ini memiliki massa, maka dia akan mempertahankan keadaannya. Karena itu, pensil menembus kentang dan kentang tetap stabil di sini, guys, untuk mempertahankan posisinya. Karena itu, ketika saya hentak pertama, pensil masuk. Pensil masuk, pensil masuk, pensil masuk, pensil masuk. Cool, keren fisika. Ini adalah demonstrasi lain tentang massa, guys. Perhatikan. Ini gelas. Fisika is fun. Lalu, ini guys. Kasih apa ya? Ini ya, saya punya. Perhatikan nih, guys. Ini satu yang mudah terjatuh. Dan lihat, total massa ini sekarang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan posisinya, guys. Walaupun kertas ini saya tarik secara kencang sekali, dan dia nggak jatuh. Gokil. Oke, guys, kita ketemu lagi di analisa fisika yang lain. Terus belajar fisika, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.